Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di video mingguan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara menemukan motivasi hidup dan meningkatkan konsistensi dalam hidup kita. Motivasi adalah kekuatan yang mendorong kita untuk mencapai tujuan hidup. Tanpa motivasi tentunya sulit bagi kita untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan. Namun, tidak mudah untuk menemukan motivasi yang kuat dan tentunya konsisten dalam hidup kita. Nah, berikut saya akan share nih tips tentang cara yang dapat membantu menemukan motivasi hidup dan meningkatkan konsistensi. Nah, tips yang pertama yaitu membuat tujuan yang jelas dan spesifik. Menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik adalah kunci untuk menemukan motivasi hidup. Kenapa? Pastikan Anda, teman-teman, menetapkan tujuan yang bisa diukur dan realistis tentunya, serta memiliki rencana tindakan untuk mencapainya. Dengan memiliki tujuan yang jelas dan spesifik, tentunya teman-teman akan lebih termotivasi untuk bekerja keras dan konsisten dalam mencapainya. Nah, yang kedua yaitu mencari sumber inspirasi dan dukungan. Sumber inspirasi dan dukungan bisa didapatnya dari orang-orang di sekitar. Nah, ini sangat penting untuk menemukan motivasi hidup. Temukan seseorang yang telah mencapai kesuksesan di bidang yang sama, di bidang yang sama dengan kita. Terus pelajari apa yang telah mereka lakukan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Nah, selain itu, bergabunglah dengan kelompok atau komunitas yang memiliki minat yang sama dengan kita dan saling memberikan dukungan satu sama lain. Nah, itu bisa diterapkan. Nah, yang ketiga, menerapkan kebiasaan yang positif. Kebiasaan positif seperti olahraga, meditasi, membaca, itu dapat membantu meningkatkan motivasi hidup dan konsistensi. Cobalah untuk mengalokasikan waktu setiap hari untuk melakukan kebiasaan positif yang dapat membantu teman-teman menjadi lebih fokus dan tentunya energik. Yang berikutnya, menghindari distraksi dan perencanaan waktu. Distraksi seperti media sosial, televisi, itu dapat membuat kita kehilangan fokus pada tujuan hidup kita. Nah, cobalah untuk menghindari distraksi dan memperlancar waktu untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan teman-teman. Buat jadwal dan patuhi jadwal tersebut untuk membantu teman-teman menjadi lebih konsisten. Itu sangat penting dalam mencapai tujuan hidup teman-teman. Berikutnya mempertahankan semangat positif. Mempertahankan semangat positif itu sangat penting untuk menemukan motivasi hidup dan konsistensi. Jangan biarkan kegagalan menghalangi teman-teman. Terus belajar dari setiap kesalahan yang teman-teman lakukan. Dan cobalah untuk melihat sisi positif nih dalam setiap situasi. Dalam setiap situasi. Dan teruskan untuk mencapai tujuan hidup teman-teman. Nah, itulah beberapa cara untuk menemukan motivasi hidup sukses dan meningkatkan konsistensi. Nah, penting untuk selalu ingat bahwa motivasi datang dalam diri kita sendiri.
dan juga teman-teman memiliki kekuatan untuk mencapai tujuan hidup teman-teman. Itulah mungkin tips dari saya nih. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mencapai kesuksesan. Semoga kita bisa ketemu lagi di video berikutnya dan kita belajar lagi tentang lain hal dan sebagainya. Untuk video kali ini saya cukupkan. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.